السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. والحمد لله رب العالمين. إخواني أخواتي yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita usia sehingga kita berjumpa dengan hari Al-Adha, di mana pada hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pelajaran ibrah bagi orang yang mau mengambil pelajaran bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama putranya Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Terus sebagian orang memandang daripada keunikan cerita tersebut, maka satu hal yang saya tangkap daripada kisah tersebut adalah cinta tidak pernah melihat kepada segala sesuatu. Cinta bisa membutakan seseorang dan bisa membuat seorang tertutup menjadi tuli. Seseorang ketika sudah mencinta, maka dia akan lupa apa yang diperintahkan oleh orang yang ia cinta. Apapun itu, ia akan sanggupi karena dia sudah tidak melihat lagi apa yang diperintahkan, akan tetapi dia melihat siapa yang memerintah. Kisah cinta Qais dengan Layla, ketika dia mengelilingi rumah Layla, lalu dia mengatakan, "Fama hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyar." Dia katakan, sesungguhnya aku tidak cinta kepada rumah ini. Dia terlihat mengelilingi rumah Layla, lalu menciumi kanan dan kirinya. Lalu dikatakan, sesungguhnya aku tidak mencintai rumah yang megah ini, akan tapi yang kucinta adalah orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Orang yang bercinta, dia sudah tidak melihat kepada perintah, akan tapi dia akan melihat siapa yang memerintahkannya. Walau fahimu daqa'iqa hubbi Layla, kafahum fi sababatihi ikhtibara. Kalau seseorang sudah dia cinta, benar-benar cinta kepada orang yang dia cinta, maka dia sudah tidak akan pernah melihat lagi kepada ujian-ujian yang datang kepada orang yang dia cinta. Nabi Ibrahim AS, beliau mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, selagi itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan ikuti. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya adalah ada di belakangnya ibrah, ada pelajaran yang akan diambil oleh Nabi Allah Ibrahim, sehingga apa yang beliau lakukan daripada pengorbanan tersebut menjadi contoh. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal 10 tahun di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan yang namanya udhiyah atau kurban. Berkat kesucian cinta Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam di dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia cintai, sehingga dia tidak melihat lagi apa itu ujian yang datang daripada orang yang ia cintai. Al-Imam Syibli pernah suatu saat beliau berada di satu penjara. Kemudian murid-muridnya datang memenuhi permintaan daripada murid-murid yang lain untuk berkumpul bersama mendatangi tempat Al-Imam Syibli yang ketika itu berada di dalam penjara. Lalu mereka membawakan hadiah kepada Al-Imam Syibli. Ketika sampai di depan wajah Al-Imam Syibli, beliau mengambil batu yang ada di sekitar beliau, beliau lempari murid-murid tersebut. Lalu semuanya berlari satu persatu. Al-Imam Syibli beliau mengatakan, "Lau kuntum ahibba'i la sabartum ala bala'i." Kalau benar kalian ini adalah kekasihku, orang yang benar-benar mencintaiku, tentu kalian akan sabar akan musibahku. Namun kalian tidak sabar, artinya kalian belum betul-betul mencintaiku. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim membuktikan kepada kita bahwa beliau begitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan sanggupi dan beliau akan ikuti perintah tersebut. Oleh karena itu, kita berusaha untuk mewujudkan apa yang kita doakan sehari-hari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan insyaAllah kita termasuk orang-orang yang ikut serta di dalam mencontoh apa yang telah dilakukan oleh pecinta-pecinta tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wa bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.